Salam entrepreneur, UC onliner. Banyak orang ketika baru mulai berusaha itu mau usaha apa ya? Nanti aja deh kalau sudah punya modal, atau nanti saja deh setelah tamat universitas, atau nanti saja deh kalau sudah ketemu pintu baru kita masuk. Nah, orang yang berpikir seperti itu tidak akan pernah bisa menjadi entrepreneur. Entrepreneur yang menunggu modal pada dasarnya dia memang tidak mau jadi entrepreneur. Sehingga dia perlu cari kambing hitam. Kambing hitamnya adalah tidak punya modal. Atau kambing hitamnya adalah nanti nunggu setelah lulus. Nah, dia lulus pun nanti tidak akan jadi entrepreneur. Dia akan nunggu apalagi begitu. Nah, ada juga yang mengatakan kita belum punya ide mau bisnis apa. Nah, yang berpikir seperti ini bukan entrepreneur. Kalau Anda memang mau jadi entrepreneur, lakukan saat itu juga, mulai dari yang sangat kecil, yang tanpa modal, mungkin modalnya kesungguhan, artinya meyakinkan orang. Banyak saya ketemu para mahasiswa di universitas yang sejak semester 1 sudah mulai menjadi pengusaha kecil-kecilan. Ada yang jual pulsa, ada yang jual jilbab, ada yang jual baju muslim, yang itu sebetulnya tanpa modal sama sekali. Modalnya adalah meyakinkan orang, dan berarti itu sungguh-sungguh bahwa Pak, saya mau usaha tapi nggak punya modal, saya pengen menjualkan dagangan bapak itu atau dagangan ibu itu, nanti barang ini saya akan jual dengan sungguh-sungguh. Nah, tentu yang punya ini, anak ini bisa dipercaya nggak ya kalau membawa barang saya? Nah, untuk meyakinkan bisa dipercaya, Anda harus pertaruhkan sesuatu. Termasuk misalnya kalau Anda punya handphone, handphonenya kalau perlu ditinggal di situ untuk jualan. Nah, nanti pelan-pelan akan ketemu, oh, cara jualan seperti ini, kemudian ditipu orang itu seperti ini. Nah, dan setelah itu nanti langsung terbuka pintu. Misalnya begini, saya punya kisah satu teman yang kurang lebih juga mirip yang saya lakukan, tapi lebih baik kisah tentang teman saya itu. Dia tidak punya modal sama sekali, dia jualan permen. Karena kalau jualan permen, satu toples begitu, tentu untuk bisa dipercaya oleh toko permen, gampang. Kan kalau toh hilang kan satu toples. Nah, dia jualan satu toples permen. Keliling dari kampung ke kampung jualan permen ini. Sore dia lapor ke toko, besok bawa lagi, sore lapor lagi. Lama-lama pemilik toko ini percaya, oh, ini anak ini bisa dipercaya, kemudian boleh bawa dua toples. Terus tiap hari lapor, tiap hari menyetorkan uang, oh, anak ini bisa dipercaya, jualan tiga toples. Nah, terus berkembang begitu. Tapi harus sabar, mulainya dari satu toples. Jangan belum-belum menginginkan, saya mau bawa 10 toples. Ya, tidak akan dipercaya orang. Nah, ini tanpa modal. Lama-lama setelah dia bisa berjualan belasan toples, dia berpikir, loh, saya kan bisa bikin sendiri yang permen. Tiap hari dia jualan permen, jadi tiap hari dia tahu bungkusnya bagaimana, permen yang rusak dia perbaiki. Lama-lama, loh, saya kan bisa bikin permen ini. Kan tinggal beli gula sama adonannya. Nah, kemudian dia bikin permen sendiri. Tapi tetap jualan permennya orang lain. Dia campur di situ, dia jualan permen sendiri. Lama-lama permennya laku. Lama-lama dia memperbesar. Ya, bukan pabrik semen, bukan pabrik permen, tapi ya industri dia di rumah lah. Mula-mula 1 kilo gula, kemudian 2 kilo, 3 kilo, sampai berkuintal-kuintal. Akhirnya dia bikin pabrik permen kecil-kecilan, tetangga-tetangganya jadi karyawannya. Lama-lama dia berpikir, loh, saya ini kok beli gula
berkuintal-kuintal. Mendingan saya kulaan sendiri aja daripada beli di toko, harganya lebih mahal. Lama-lama dia ke pabrik gula. Boleh nggak beli 1 ton ke pabrik gula? Tentu ke pedagang di dekat pabrik gula. Akhirnya dia beli gula sendiri. Lama-lama pabrik permennya tambah besar, keperluan gulanya juga tambah banyak. Dia akhirnya punya hubungan dengan pabrik gula. Kok ini angkutannya mahal? Dia beli truk. Beli truk satu, kemudian permennya berkembang, beli truk dua. Loh, setelah punya truk dua, kok ini berangkatnya kosong ya? Pulang dari pabrik gula penuh dengan gula, tapi berangkatnya kosong. Ini rugi. Kemudian dia hubungan dengan pabrik gula, barang apa yang bisa diangkut ke pabrik gula? Lama-lama truknya berangkat membawa barang-barangnya pabrik gula, pulang dia membawa gula yang dia beli dari pabrik gula. Jadi dia sudah punya pabrik semen, punya usaha dagang gula, punya usaha truk. Lama-lama dia dipercaya oleh pabrik gula, suruh ngangkut barang-barang yang lain karena memang orang ini bisa dipercaya. Lama-lama dia beli truk lagi, akhirnya punya 20 truk. Setelah punya 20 truk, dia berpikir, loh, pabrik gula ini kan tidak sepanjang tahun giling. Hanya 8 bulan, yang 4 bulan truknya nganggur. Ini kan rugi truk nganggur. Dia cari pintu lagi, apa yang bisa diangkut ketika tidak ada angkutan gula. Nah, kemudian dia lihat ada kopra waktu itu. Dia ngangkut bahan minyak kelapa. Akhirnya pada saat tidak ada order dari pabrik gula, dia ngangkut kelapa. Ngangkut kelapa terus, untuk apa ya kelapa ini? Oh, ternyata dikirim ke pabrik minyak goreng. Lama-lama dia kenal dengan orang di minyak goreng, di pabrik minyak goreng itu. Setiap hari ke situ, lama-lama tahu. Dia lama-lama bikin pabrik minyak goreng. Nah, kemudian besar. Tetap sampai hari ini, pabrik permennya yang kecil itu tetap dia pertahankan. Meskipun secara bisnis sebetulnya tidak ada artinya dibanding usaha-usaha dia yang baru. Nah, ini yang saya maksud pintu tadi. Mula-mula dia hanya jualan satu toples permen, tidak punya modal, modalnya kepercayaan dari toko permen. Tetapi terbuka karena sungguh-sungguh, terbuka dia, oh ternyata bikin permen itu gampang. Dia bikin permen sendiri. Jadi terbuka pintu membikin permen sendiri. Setelah sungguh-sungguh, terbuka lagi pintu dagang gula. Sungguh-sungguh terbuka lagi pintu angkutan truk. Terbuka lagi angkutan kelapa. Terbuka lagi pabrik minyak kelapa. Terus. Dan dia tetap mempertahankan istri pertamanya tadi, pabrik permen tadi, dan tetap di rumahnya, di depan rumah tetap jualan permen, meskipun dia sekarang sudah jadi pengusaha besar, pemilik toko emas dan perdagangan emas yang sangat besar, tetapi dia tetap menjaga permennya tadi. Itu pertanda bahwa ketika awal dia jualan permen, itu modal sungguh-sungguhnya itu luar biasa. Nah, yang saya maksud sungguh-sungguh, inilah sungguh-sungguh 24 karat. Bukan sungguh-sungguh 20 karat, atau bukan sungguh-sungguh 18 karat, atau bukan sungguh-sungguh yang tidak berkarat sama sekali. Terima kasih. Salam entrepreneur.